cukup, tak cukup, tak memenuhi peraturan. Eh, come on, man. Saya dah check tengah menteri yang masa buat PC pun dia buka habis kan. Seal tak ada, apa pun tak ada. Betul tak? Ha. Seorang menteri kawan saya tu bagi tahu, Tok, saya kata dia buat PC saya buka dia tu. Mana boleh bercakap pakai pakai mask dia kata, masa PC. Tapi bising-bising-bising, saya sadik pula ambil ke rempatan, pergi report. Konon saya langgar apa SOP. Kena dengan saya. Berapa? RM2,000 lah. Ini sengah. Ini sengah. Tak apalah. Buat hati lah dia. Saya check you Google lah. Google berkenaan dengan facial. Di Amerika apa semua. Dia orang lagi canggih pada kita tau. Facial dia pakai. It's a good protection already. Apa ada masalah? So itu tak ada isu. Ini je dua isu. Oh, ada satu lagi. Wartawan seorang. One Chinese girl. Dia duduk macam ni. Dia kata, tanya saya. Asal dia. Saya jawab. Masa dia tanya, terus saya dengar. Bahasa Inggeris dia. Tak ada macam budak. Budak apa ni? Budak tempatan, lokal. Kan? Dia tanya dah. Where are you from? Awak daripada mana? Dia kata dia daripada China. Oh, no wonder lah, saya kata. No wonder tu patut lah. Apa saya kata begitu? You want to do saya yang dia orang tak faham. Dia orang kata saya rasis dengan budak tu. Mentang-mentang dia budak China, saya cakap macam menghina dia. Saya bukan menghina dia sebagai budak China. Saya kata patutlah. Maknanya awak ni from China, maknanya ni bukan rakyat Malaysia. Patutlah bahasa Inggeris dia. Bahasa Inggeris, tahulah bahasa Inggeris. Orang daripada China. Macam Jepun. Kalau Jepun pun dalam Malaysia datang, dia cakap bahasa Inggeris. Tak semua macam kita cakap. Jadi itu bukan maknanya penghinaan, bukannya rasis. Oh, itu hentam dia. Rasis. Apa ni? Tak adil tu. So, tunggulah masa. I tell you, one day dia akan mengenal pasti siapa yang beria sangat ni. Tunggulah. Dia akan ambil tindakan. Sampai saya dimalukan seluruh Melayu ni. Seluruh Malaysia ni. Seolah seorang apa nak kata? Kata tokoh lah, kata tokoh lah, kata tokoh lah. Seorang seorang pengurusi yang tak layak jadi pengurusi. Seorang tokoh yang benar-benar tak layak. Racist. Tak ikut SOP. Apa lagi? Tidak sensitif. Kita buat apa nama ni, petition. So letak jawatan. Apa dia? Tu yang petition pada setengah orang tahu siapa kan? Sampai 200 ribu tu. Ada pula. Pergi mana? Itu lagi teruk. Saya ni apa masalah? Tapi orang punya kuasa media ni hebat. Benda negatif nampak positif. Benda positif boleh jadi nak buat negatif. Benda benar je nampak salah. Benda salah nampak benar. Bahaya. Itu yang orang kata media ni boleh menjatuh atau menaikkan seseorang. Kan? Maka engkau orang media boleh create persepsi. Memunculkan persepsi. Orang suka kamu ke tak suka kamu? Suka kat Nelopa. Oh, Nelopa. Bukan main diangkat-angkat kan? Ha, sekarang tiba masa pula nak di nanti dia tarik persepsi. Kau main dengan persepsi mati kita. Tidak, janganlah buat kerja macam tu. Saya nasihat kepada rakan-rakan media,
tak usah buatlah itu berdosa. Tapi setengah dia orang tu tak tahu dosa pahala tau dah. Budak daripada baik tu, mana dia tahu pahala dosa? Dia ingat setap dia je balon dia. Apa lagi you nak tanya? Jelas ke? Datuk. Jelas ke tidak? Oh, tak jelas. Datuk cakap nak ambil tindakan ni, tindakan apa tu? Ha? Tindakan orang yang menjatuhkan Datuk tadi tu, Datuk kena ambil tindakan macam mana tu? Penghinaan terhadap saya tu. Tindakan apa yang akan Datuk ambil? Legal action? Penghinaan terhadap saya macam-macam boleh ambil. Tak ada dah nak bertumbuk-tumbuk boleh tak lah. Kalau di kampung pun tumbuk je mana? Betul tak? Ha, yang ramai. Tapi kita orang civilized, bertemadun lah. Tindakan yang orang kata mengikut undang-undang, peraturan, budaya. Contoh. Eh.